tidak punya pacar itu tidak indah. Betul enggak? Keadaannya itu gelap gulita, hatinya bagaikan enggak ada penerangan. Ayo tamu kaca. Ada segala nikmat sinar rahmatnya. Alhamdulillah orang saleh ada berkumpul. Tadi dia majlis alhamdulillah. Dan tidak lupa selawat sinar salamnya mungkin tetap tercurah dipahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berian. Bagaikan tidak ada cahaya di dalam hati. Hati kalau ada cinta, ingat kata Bung Haji Roma, wakola Bung Haji Roma. Bagaikan cuek. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh hai begitulah kata para pujangga. Ini saya buat pacar saya. Siapa ya? Yang suka sama aku siapa? Hai ibu, prima donna desa, kau indah mereka. Izinkan ku memperdikmu untuk ditanamkan dalam jantungan hati di taman sari bari semerbak pelangi. Prima donna desa, kau indah mereka. Boleh tidak usah kalau menyanyi di dalam masjid ataupun di dalam madrasah? Boleh kalau untuk contoh, tidak boleh kalau untuk hiburan-hiburan saja mencari kesenangan. No way, Allah akan larang, Allah akan hancurkan orang-orang yang seperti itu. Makanya lihat ulama zaman dulu, wiridannya itu tidak tahu, tidak jauh dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Sim Kuring punya guru di Lampung.